menurut saya bisa ada badai bisa bersama Chris Patih ini merupakan momentum besar gitu loh. Terakhir itu udah cukup lama ya, tahun ya, 2014 atau 2015 gitu. Udah lama. Terakhir kita collab bertiga ya. Jadi ini udah sekian lama baru sekarang lagi. Tapi ini yang pertama tanpa Amar. Dulu kan manggung kita sama almarhum ya sebenarnya ya. Jadi sayang banget momen kali ini dengan panggung sebesar ini, semegah ini yang diberikan oleh Love Fest dan Berlian gini. Kayaknya harusnya ada almarhum gitu. Yes. Saya ngebayangin di pikiran saya tuh, ini tempatnya si Dika jingkrak-jingkrak nih. Yeah. Iya kan? Saatnya si Dika tuh bisa senyum gitu walaupun dalam kondisi sakitnya. Ya kangennya itu sih, tapi memang ya tetap terobati lah sama teman-teman semua yang lain gitu loh. Tetap musikalitasnya main sama mereka luar biasa. Tidak ada yang berubah, malah makin dewasa. Yang pasti kurang lebih ada 13 lagu ya. 13-14 lagu kurang lebih. Yang pasti semuanya lagu-lagu Chris Patih, lagu-lagu hits, yang pernah dihitskan Chris Patih dari album pertama sampai album ya kelima lah ya kurang lebih ya. Jadi ada banyak dan nanti ada pembagian-pembagian lagu yang kita saya bawakan, ada yang semi bawakan sendiri, ada yang duet dan sebagainya. Tapi ya kita nggak menutup kemungkinan kalau memang acaranya sukses, kota-kota lain yang kangen sama Badai, sama Semi, sama Chris Patih juga bakal kedapatan. Kami akan mendatangi rumah kalian.